Okey, baik. Tajuk kita yang seterusnya adalah sistem peredaran darah manusia. Sebelum ni kita belajar topik apa? Siapa ingat? Kita belajar topik apa? Apa Rifki? Rangka, betul. Kita belajar topik rangka eh. Okey. Malam ni kita akan pergi ke sambungan dia iaitu sistem peredaran darah manusia. Dalam topik ni kita akan belajar apakah organ yang terlibat dalam sistem peredaran darah. Bagaimana, apa keperluan, apa kepentingan sistem peredaran darah dan apa benda yang dibawa oleh darah tu. Okay, apa benda yang dibawa oleh darah. Kita tahu badan kita ni ada darah. Okay, kita tengok kalau jatuh terluka tu, jatuh apa, awak akan tengok keluar darah lah kat kaki ke, kat tangan ke kan. Tapi awak tahu tak darah tu apa benda sebenarnya? Apa yang ada kat darah? Apa lo main? Oksigen, nutrien. Arina dah bagi jawapan. Oksigen, nutrien. Okay, ada banyak lagi sebenarnya. Bukan yang Arina dah cakap tu saja. Ada banyak lagi perkara yang dibawa oleh darah. Dan apa kepentingan darah tu kepada manusia sebenarnya. Ada berapa jenis darah? Nanti kita tengok satu-satu. Okey, yang pertama sekali, kepentingan. Sistem peredaran darah berfungsi untuk membekalkan oksigen ke seluruh badan dan mengeluarkan gas karbon dioksida daripada badan kita. Untuk DLP, saya tak pasti ada kelas ke tak, tapi join je lah, tak apa, tak ada masalah pun. Boleh je masuk. Okay? Cuma bahasa je lah berbeza, konten sama je. Okey. Okey. Sistem peredaran darah berfungsi untuk membekalkan oksigen ke seluruh badan dan mengeluarkan gas karbon dioksida daripada badan. Okey, oksigen dengan karbon dioksida ni kita dapat daripada mana? Pokok. Pokok. Bukan dapat daripada mana. Saya cerita macam proses apa yang kita dapatkan karbon dioksida dengan karbon dioksida. Dapatkan proses untuk mendapatkan oksigen dan karbon dioksida. Fungus. Proses apa, Zafran? Proses apa? Pernafasan. Betul. Okey. Daripada proses pernafasan itulah kita akan dapat gas oksigen, karbon dioksida. Okey, dia akan berputar ataupun berpusing sebab kita melaksanakan proses pernafasan. Masa bernafas kita akan ambil banyak gas oksigen dan keluarkan karbon dioksida. Okey, jadi sistem peredaran darah ni berfungsi untuk membekalkan oksigen ke seluruh badan. Daripada pernafasan kita tadi, bagaimana kita nak keluarkan apa, nak bawa oksigen tu ke seluruh badan? Inilah dia. Kita gunakan sistem peredaran darah. Okey, jadi pertukaran gas berlaku di dalam kapilari darah. Okey, kapilari ni apa? Salur darah yang sangat kecil di seluruh badan. Okey. Selain gas oksigen dan karbon dioksida, darah juga membawa zat makanan ke seluruh badan. Ha, itulah yang kita makan tu kan, buka puasa ke, kita makan yang masa tak puasa ke. Apa hasil makanan tu kat mana kita dapat? Daripada mana? Daripada makanan yang kita bawa, dapat kita makan tu, dia nak bawa ke seluruh badan menggunakan sistem peredaran darah. Kalau tak, makanan tu masuk kat mana? Masuk kat perut je kan. Lepas tu keluar sebagai proses penyatinjaan pula. Okey, ini bahagian yang terlibat dalam sistem peredaran darah. Kita ada empat organ yang terlibat, empat komponen yang terlibat. Yang pertama sekali, peparu. Okey, peparu, kita ada peparu kanan, peparu kiri itulah. Okey, ada buku dia tulis peparu kanan, peparu kiri, tapi kalau tak sama je lah peparu. Okey, salur darah. Okey, salur darah tu macam itulah, tu yang dah dibesarkan beratus-ratus, beribu-ribu kali ganda. Okey, jantung dan seterusnya, kalau dah sistem peredaran darah mestilah ada darah. Ni darah. Ni darah kita sebenarnya. Bentuk apa ni? Bentuk apa ni? Siapa tu? Peparu. Ni bentuk darah ni. Bentuk yang gambar ni tu. Bentuk apa? Bentuk apa tu? Kalau kita boleh. Siapa tahu itu bentuk apa?
bentuk darah tu, dia macam darah tu. Apakah bentuk dia? Kalau kita tengok darah, kalau kita jatuh ke luka ke, kalau kita tengok dekat hospital orang masuk darah ke, itu dalam bentuk liquid kan. Ha, sebenarnya darah tu ni. Okay, ni. Bullet. Pellet, pellet darah. Okey, kita pergi sambungan dia. Okey, fungsi bahagian yang terlibat. Peparu. Peparu ni tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Okey, jadi dekat peparu ni, kalau masa proses pernafasan, kita tarik nafas, dekat peparu ni akan berlaku proses pertukaran tu tadi. Jadi gas yang masa banyak kita ambil. Ya, Aish, apa? Sorry cikgu, datang lambat. Tak apa, tak apa. Okey, peparu ni, dekat peparu kita ni, dia akan berlaku proses pertukaran gas. Okey, proses pertukaran gas tu berlaku semasa proses pernafasan. Dekat situlah gas oksigen akan dibawa masuk ke dalam badan dan gas karbon dioksida dikeluarkan dari badan. Okey, dekat sini ni yang cabang-cabang macam ranting ni, ini adalah tempat pertukaran dia. Bila laluan darah tu tadi, kapilari darah tu, dia akan pindahkan, dia akan ambil gas oksigen. Okay, masuk dalam darah dan juga gas karbon dioksida diletakkan balik dekat peparu ni untuk dikeluarkan. Okay, jadi lepas tu dia akan pergi ke jantung lah. Peredaran darah tu akan bergerak ke jantung pula. Nanti kita tengok proses peredaran dia. Okay, ni salur darah. Salur darah ni, okay, ni kita boleh, kalau dalam bahasa mudahnya adalah tiup laluan untuk darah mengalir. Okey, tiup laluan untuk darah mengalir. Okey. Nah, itu dia punya bentuk lah bagaimana darah mengalir dalam satu salur darah. Okey, dalam badan kita ni ada banyak sangat salur darah tu. Pasal kalau kita luka jatuh tu, memang senang sangat kita nampak darah terkeluar daripada kulit ataupun tempat yang luka tu. Sebab kita punya salur darah ni ada di pelbagai tempat dalam badan kita. Salur darah ni dia mengangkut darah ke seluruh tubuh. Jadi dia ada kat semua bahagian tubuh lah. Ini jantung pula. Jantung mengepam darah ke peparu dan seluruh badan. Terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian kiri mengepam darah yang lebih kandungan oksigen, manakala bahagian kanan mengepam darah yang lebih kandungan karbon dioksida ke peparu. Okey. Yang warna biru merah tu bukan sebab ada darah biru ke, tak, darah dia dua-dua warna merah. Tapi darah yang saya buat perbezaan warna ni sebabnya, satu, kita nak tunjukkan darah yang paling banyak oksigen dan darah yang banyak karbon dioksida. Okey, kita tengok yang seterusnya adalah darah. Darah mengalir melalui rangkaian salur darah ke seluruh tubuh badan manusia. Okey, darah ni mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh. Bahan kumuh seperti karbon dioksida disingkirkan di peparu. Okey. Okey. Ini yang saya dah merah-birukan tadi tu. Okey, laluan peredaran darah manusia. Darah lebih oksigen. Okey, dia bukan macam ni lah sebenarnya, paru-paru kita ni dengan jantung ni dekat-dekat. Ni nak tunjuk dia punya peredaran. Okey. Ni peparu. Okey, lepas tu darah lebih oksigen dari peparu akan pergi ke jantung. Lepas tu jantung ni akan pam darah yang lebih oksigen ni ke seluruh bahagian tubuh. Okey, jadi bila oksigen telah diserap oleh bahagian tubuh kita, dalam masa yang sama, darah tadi akan ambil karbon dioksida. Bukan darah lain . Akan ambil karbon dioksida dan kembali ke jantung. Okey. Darah yang sama je. Okey, dia akan kembali ke jantung. Lepas tu jantung akan pump pula darah yang lebih karbon dioksida ni ke peparu untuk dikeluarkan karbon dioksida ni dari badan melalui proses pernafasan. Okey. Lepas tu, dalam masa yang sama, bila dah sampai dekat peparu, darah ni tadi akan ambil pula oksigen. Berlaku pertukaran kat situ. Ambil oksigen dan kembali semula ke jantung, pam ke seluruh tubuh. Itulah dia ulang-ulang sampailah kita meninggal nanti. Faham?
Okey. Darah pergi ke paru-paru, ambil gas oksigen, pergi ke jantung. Jantung akan pump ke seluruh tubuh. Lepas tu dekat bahagian semua bahagian tubuh ni akan berlaku pertukaran. Okey. Jantung, apa pula jantung pula. Karbon dioksida akan diserap oleh bau darah yang bau oksigen ni tadi. Sebab oksigen ni tadi telah digunakan oleh bahagian-bahagian tubuh kita. Okey. Lepas tu karbon dioksida pergi pula ke jantung, pam balik ke paru untuk dikeluarkan. Okey, macam itulah kitaran dia. Okey. Faham tak? Selalu kalau soalan dia akan suruh. Okey, dia suruh awak labelkan. Label darah mana pepak pergi apa ambil oksigen. Selalunya lah. Senang je soalan yang macam ni. Okey, dia akan suruh awak labelkan atau warnakan. Pun ada juga boleh. Okey. Okey, kaitan sistem peredaran darah dengan proses pernafasan. Okey, semasa menarik nafas, apabila kita menarik nafas, ini ada kaitan dengan yang kita dah belajar masa tahun 4. Okey, apabila kita menarik nafas, udara yang mengandungi lebih oksigen memasuki paru-paru dan diserap ke dalam salur darah. Okey, bila kita tarik nafas, oksigen tadi akan masuk dekat dalam salur darah dekat paru-paru eh. Lepas tu apabila kita tarik nafas juga, darah ini dikenali sebagai darah yang lebih oksigen. Okey, yang bahagian merah tadi tu. Okey. Jantung mengepam darah lebih oksigen ini ke seluruh badan. Okey, macam saya cakap tadi, darah tadi daripada sini dia dah serap masuk, kemudian dia akan dibawa ke jantung untuk dipump ke seluruh badan. Okey, dekat situ akan berlaku pertukaran gas. Dekat sini akan berlaku. Setelah tubuh manusia menggunakan oksigen, okey, selepas setelah tubuh manusia menggunakan oksigen, karbon dioksida pula akan terhasil dan diserap ke dalam darah. Okey, karbon dioksida yang ada dekat dalam proses proses hidup manusia dekat dalam otot lah, semua bahagian tubuh lah. Okey, lepas tu dia akan ambil karbon dioksida tu kembali ke jantung dan jantung akan bawa balik ke paru-paru untuklah keluarkan karbon dioksida tadi dari badan. Okey. Ha, itu kaitan dia. Okey, ni masa membuang nafas. Dari jantung, darah lebih karbon dioksida ini akan dipam ke paru-paru. Seterusnya karbon dioksida akan disingkirkan semasa menghembus nafas. Okey. Okey. Kepentingan darah. Okey. Darah akan mengangkut oksigen dari paru-paru dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Okey. Itu yang bawa oksigen tadi macam saya cerita dalam proses kaitan dia dengan proses pernafasan manusia. Darah juga menyerap nutrien di dalam usus untuk dibawa ke jantung sebelum dipam ke dalam ke seluruh tubuh. Okey. Darah ni tadi dia akan pergi ke usus untuk menyerap nutrien. Nutrien ni dapat daripada mana? Darah dalam bentuk ni. Ni sebenarnya. Okey. Rifki. Apa? Platelet kita panggil. Ni bentuk dia macam mana eh? Kita nak bagi macam duit siling tapi dia ni kalau ada makanan tu, makanan apa nama? Vitamin tu. Macam ubat tu betul. Okay. Dia dalam bentuk macam ni tapi dia ada dalam kuantiti yang sangat banyak dan beredar macam liquid lah kita tengok. Kalau kita tengok dalam mikroskop macam ni lah. Dia punya apa darah tu sebenarnya. Okay. Dia akan bawa ni, darah ni. Dia akan ambil nutrien. Lepas tu dia akan bawa ke seluruh tubuh badan kita. Okey. Tu macam tu dia bergerak. Kenapa darah kalau jatuh, kalau contoh macam terpijak macam luka kan? Darah tu kan liquid. Keluar. Yelah kalau keluar macam ni seketul-seketul macam ni lagilah awak takut. Okey. Tak, itu cara dia nak bergerak sebenarnya. Darah tu dia macam macam air yang kita minum tu, kalau kita tengok dalam mikroskop, bawah mikroskop, bentuk dia macam mana sebenarnya? Dia ada molekul air. Ini kita panggil molekul darah lah. Okay. Dia tak adalah bentuk liquid macam tu. Faham?
Kalau liquid tu kita tengok dalam pandangan mata kasar kita. Tapi sebenarnya bila kita tengok dia adalah komposisi atau pecahan-pecahan kecil darah tu, komponen-komponen darah kita panggil. Okey, ataupun molekul darah dalam sains, bahasa sains dia. Okey. Jadi ini gambaran pergerakan dia yang sebenarlah. Macam air itu pun sebenarnya dia bukanlah air yang solid air. Air itu dia ada gabungan hidrogen, ada gabungan oksigen, barulah membentuk air. Okey. Faham? Okey. Kalau keluar sekeping-sekeping macam ni lagilah kita takut. Okey. Darah mengangkut karbon dioksida dari seluruh badan ke paru-paru untuk disingkirkan. Okey, darah ni sebenarnya dia adalah perantara untuk membawa makanan ataupun dia ejen untuk bawa makanan, untuk bawa oksigen, lepas tu ejen untuk keluarkan pula benda-benda yang kita tak pakai. Contoh dia karbon dioksida apa semua tu. Okey, dari badan. Itu adalah fungsi darah sebenarnya. Okey. Lepas tu dia bawa juga bahan kumuh, okey, kepada organ perkumuhan seperti ginjal untuk disingkirkan. Okay, itu adalah fungsi darah sebenarnya. Tu pasal ginjal ni apa? Siapa tahu ginjal ni apa? Tempat keluar najis kita. Ginjal. Sistem pembuangan air kecil. Pembuangan air kecil. Itu pun di ginjal. Ginjal ni buah pinggang. Okay, Google. Ginjal tu, ginjal kita ni ada dua. Kanan. Okay. Ginjal ni kiri dan kanan. Dia ada dua. Alright. Sambung. Okay. Kita stop kejap. Okay, kita stop kejap. Lepas bagi saya ni. Ada orang datang. Ya, yeah, eh. Bagi saya 5 minit. Tiga. Okay, sekejap lagi kita sambung.